banyak larangan di Bisa Ijo. Terus disangka tafsirin aja. Yang penting materi nguarin sama volume. Volume ya? Iya. Kecuali turun. Iya, kalau nah, mulai batu juga begitu, tiket akar rumput dia mau nampar, biarin aja dia mau nampar. Kelas settingan itu ya? Iya, kelas settingan. Mulai batu dilarang larang habis ntar kayak kacer, kayak kenari. Dulu awal gitu ya? Iya, sekarang kenapa nggak ada kacer kenari? Karena banyak larangan itu kacer, nampar sono nampar sini nggak boleh. Pemainnya males. Tidak dinilai, tidak dihargain. Karena burung itu yang beli-beli. Berarti bagus dong kalau ada kelas cicak hijau bebas di sini besar. Ya bagus lah, ya bagus lah. Bener ibaratnya. Iya lah. Ya materi ya. Ya rame yang ya, penting materi durasi kerja mengeluarkan. Kalau turun memang sudah pelanggaran. Dari dulu ya. Cicak hijau udah murah juga mestinya begitu. Betul, semua betul. Jenis burung kalau turun ke bawah orang bilang tidak nagen. Iya. Itu memang sudah dilanggar. Ya iyalah, murai nampar biarin. Biarin ya. Ya iyalah. Yang paling materi. Iya. Nampar mah nggak apa-apa, murai atau cicak hijau ya. Yang penting jangan turun ya. Yang penting jangan turun jatuh. Betul. Kembali ke materi. Kenapa saya tanya? Kenapa? Tiket akar rumput Pak. Oh betul. Bukan tiket 5 juta. Betul. Kalau tiket 5 juta silakan main rapi. Oh iya, ada kelasnya lagi ya. Iya. Tiket akar rumput 20.000 burung. Jadi bisa juga pun 20 nah, iya, kasih yang pemula-pemula iya, yang mau belajar ya. Yuk, kita duduk semuanya. Yuk, kita duduk silakan bu. Masih ada murah waktu. Ayo. Silakan kita duduk dulu. Masih ada tangan, kita duduk. Kita duduk 360A ya. Kita duduk 360A. Kita duduk 360A. Pawan Jongkri
Enggak kebagian tiket lagi. Habis. Enggak pesan dua doang. Biasanya kuat 5 season ini. Ya lu makan aja bros. KMK 06 Saya pulau pati busik. Bisa dimasukin YouTube itu? Ini lagi kita masukin YouTube. Cuma ada garuk-garuknya. Oh iya itu yang tadi tuh. Yang pertama yang penting. Udah skip ya. Itu lama ya. Susah ya. Oh, Pak Eko mau apa perawatannya aja. Enggak masalah. Kondisian tadi hujan. 13. Jadi enggak kena jemur. Atom 203. 09. David. Yang Tora Rajab. Halo. 19. Bencana PR. Perawatannya gimana? Perawatan sih itu paling ya. Bencana PR. Yayan merapat ke jemur. Habis jemur dia masuk cepuk mandi. Usia berapa bulan sih? Usia berapa tahun? Ya, mapan sih om. 3 tahunan. Tapi emang burungnya nggak takutan ya? Burungnya alhamdulillah semi. Jinak Enggak takut. Di rumah ada berapa hijaunya? Di rumah kebetulan ada satu doang. Ini doang? Satu. Siapa nama ini? Hitler. Hitler dari Ciamas, Serang, Banten. Burung kampung om. Cari hoki di kota. Baru pertama ke Citraraya. Ini baru pertama kali ini? Iya. Melihat tempatnya gimana Citraraya? Citraraya bagus. Suasananya bagus, gantangannya bagus. Burung kepantau jelas, kondusif, pesertanya tanpa teriak. Pokoknya istimewa lah. Tahu dari mana sih Citra? Citraraya kebetulan dari Facebook, om. Sering lihat postingan teman-teman gitu ya. Penasaran kita ya, datang ke sini mencari hoki burung kampung. Alhamdulillah ada hokinya. Itu memang kondisi selalu gitu ya, kalau kenceng garuk-garuk di atas ya. Mungkin tadi itu faktor utamanya hujan, jadi cuaca panas terus dingin, panas dingin, jadi ke burung kurang ini ya, kurang kejemur, terlalu kenceng mungkin ya, karena apel itu kenceng itu cuma buat emosinya biar keluar itu apel itu, biar materinya keluar. Tapi materinya serem ya, jangkrik ya, bawaannya jangkrik cengkek. Itu dijual berapa nih burung? Sementara sih masih sayang. Masih sayang karena punya satu doang kan ya. Buat main-main aja. Emang burungnya kacau nih. Jinak. Jinak loh. Manis-manis jambu. Iya, jinak-jinak lalat. Jinak-jinak merpati. Mas siapa namanya? Mas Arif. Mas Arif. Arif dari Serang, Banten. Ciamas Serang, Banten. Arif. Jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana.